personalia, pengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia masa bakti 2023-2027 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada pengurus sebagaimana dimaksudkan pada ketetapan pertama di atas untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari 2027. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2023. Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Ketua Umum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Susunan personalia Pengurus Pusat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia masa bakti 2023-2027. Ketua Umum Erick Thohir. Wakil Ketua Umum 1 Profesor Dr. Yayudin Amali MSI. Wakil Ketua Umum 2 Ratu Tisa Destria. Anggota Komite Eksekutif Ahmad Riyad UB, Arya Mahendra Sinulinga, Eko Setiawan, Andri Erawan, Hasnuryadi Sulaiman, Juni Ardianto Rahman, Khairul Anwar, Muhammad Rudi Julianto, Sumarji, Peter Tanuri, Vivin Cahyani, Sekretaris Jenderal Yunus Nusi SE. Selesai. Dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prastia kepengurusan anggota KONI Pusat? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan sportivitas dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.